guys, kita lagi di Jam Gadang. Jam Gadang ini merupakan peninggalan dari Ratu Belanda kepada sekretaris penduduk kepada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, tingginya sekitar 26 meter. Yaitu 10 meter pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Oke, okay. Ayo. Suka yang tinggi nggak, yo? Suka. Pura-pura suka. Pura-pura. Perjuangan tapi ya. Tuh di belakang Ayu itu ada Gunung Singgalang. Oh. Udah dong. Beda gunung. Rancak mana? Cek 2 3 rancak mana? Rancak mana? Uli. Ah. Gimana? Rancak nggak? Ranca tuh bagus kan ya? Bagus. Gue tuh kayak gak tau gitu, nanya dulu, takut salah. Katanya pernah tinggal di Padang. Iya, cuman kan udah 20 tahun lalu, jadi udah lupa. Nostalgia cuman ya? Cie 23 sama Uni Uda. Jangan lupa hashtag Sumareca. Oh iya, itu. Aku punya akun itu. Akun Explore Sumareca. Sumareca. Bang Abi mau ngambil drone. Oh, oke. Okay. Di sini udah selesai. Aku jalan sekolah ya, kan itu Galang Dukun. Galang Dukun. Galang Mangko. Ya. Pasar Ateh ya, Pasar Ateh. Ini nama Pasar Ateh yuk. Ya. Oli. Hah? Pasar. Hai. Mau belanja, Ayu sih yang belanja. Ayu borong. Sampai orang-orangnya yang diborong yuk. Agak beran dulu deh. Ben. Yet. Tapi. Halo. Ya ada kok di sana. Ya ini juga. Kismet. Aduh, semangat. Semangat Uli. Kita lagi nyampe. Makin sempit, makin ke atas makin sempit. Tuh. Ini yang bikin bunyi pas pukul 12 atau jam 12 malam. Dah, akhirnya sampai di puncak Jam Gadang. Tuh ada Gunung Singgalang. Tuh Gunung Marapi. Aduh, keren banget. Gunung Marapi. Tinggi mas-masan sampai di atas. Kita lagi di sopirin sama sopir kendaraan dari Pak Yakobo. Pekan baru juga. Gak usah didengarin. Tuh lubang Jepang. Tuh mobil perlu di depan. Halo, kita ada lagi di Taruko. Ayo, ada Hadid. Capek lah. Dekosim. Zaki, yuk. Yo. Kita tuju. Keren. Di mana Sarawak abang tuh? Nanya nak teh. Emang isaknya gadang. Keren.
seriusan lu. Lu soalnya ini cuma satu kali tapi gak apa-apa. Lu sampai satu koma ya. Nah, itu dia ternyata ada di bawah siku. Ini yang warna putih.